Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya sudah di Blangkon. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk yang sedang sakit supaya cepat-cepat diberikan kesembuhan. Untuk yang sedang bekerja, sedang berdagang supaya diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya posisi saya ada berada di Kota Purwokerto, Kesatria. Tepatnya yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Di sini ada Armantur. Nah, kebetulan sekarang ini di tanggal akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Yang biasanya tahun baru di sini itu sangat ramai dan penuh. Tapi berhubung sedang di masa pandemi ini tidak diperbolehkan untuk berkumpul dan beramai-ramai gitu. Inilah situasi keadaan di Kota Purwokerto. Bagian yang ada di sana, ada di jalan yang ke sana juga di alun-alun, itu keadaannya memang sepi, yang biasanya sangat ramai. Oke, sekarang kita lihat yang ke arah ke alun-alun. Oke, kita jalan. Ini posisi jalan apa? Jenderal Sudirman ya? Iya. Yang mengarah ke alun-alun. Mana, alun-alun ya? Iya. Yang biasanya di sini begitu full, penuh. Sekarang memang dilarang. Inilah keadaannya. Seperti kota mati. Nah, pedagang durian pun sepi. Biasanya di sini tuh, aduh, ramenya bukan main. Nah, di depan ini sudah ditutup. Depan yang nggak mau ke alun-alun. Sudah ditutup, tidak boleh melintas ke alun-alun. Memang dijaga. Malam tahun baru di Purwokerto sepi, sepi. Bisa hujan rintik-rintik, tapi banyak penutupan jalan sekitar alun-alun Purwokerto. Tapi ya nggak ada orang juga. Ganti terus ini tempat ini. Iya. Sekarang apa? Enggak tahu. Dulu itu kafe. Kafe apa gitu loh, Pak. Pernah saya tuh ya, tiap musim nongkrong ganti yang itu juga. Nah, sekarang WS kayaknya deh. WS sebelahnya, WS masih ada itu. Masih Pasar ada. Manis. Oh, ini Pasar Manis. Inyong maskeran. Oh, ya
udah kita sudah sampai ke negeri ngapa? Patungnya aja dimaskerin tuh. Sekarang hotel Borobudur dijual, udah ganti nama. Hotel Oyo kayaknya. Luar biasa. Memang gelap. Iya, sepi banget lagi. Ditutup. Tutup lagi. Jadi kita ke mana? Itu dekat Bakar Ulu kan ada tukang sate juga tuh. Dua yang di sana deh. Dua saudara. Tiga itu, saudara. Yang itu depan Kombes. Iya Kombes. Kanan. Iya. Tukang sate mah. Penutupan jalan di mana-mana. Jadi itu Pak Red Doors. Jadi apa? Hotel Red Doors. Itu hotel apa tadi? Oh. Baru apa itu? Baru ya. Bukannya itu deh yang the best, bukan? Oh, udah. The best ada di depan ya. Mau jadi hotel di sini. Rumah biasa itu, Pak. Iya. Jadi homestay. Red Doors gitu kan. Ini homestay gitu tadi. Homestay. Tutup semua. Yes, tutup juga. Sepi juga ya. Faktor win. Susah ya kelihatan kalau malam. Jalan Gatot Subroto ya. Iya. Busnya ada apa cerita? SMA. Wah. SMA-nya Pici nih. SMA 2. SMA 2. Keren. Ada. Kelihatan. Ini tukang sate tutup kok. Masih banyak tuh, rame banget tuh. Kanan jalan tukang sate. Yang sama dia aja sih. Tapi ini kok gak nyala lampu ya? Iya, ini tuku yang di Bakar Royal ya, depan Bakar Royal. Kerasa dia nak? Nyala, ini depan lu, atas. Terus merah sekarang. Iya. Tahun baru Purwokerto sepi sekali. Biasanya jam segini udah lagi macet-macetnya ini di mana-mana. Biasanya mah sama kembang api juga udah dar-dar dari sore itu tutup lagi. Semuanya tutup kan, nggak bisa. Kalau nggak gitu bahaya orang pada kumpul kan. Jadi apa sekarang? Itu di Bakor. Jadi ini kantor macam-macam, ada depnaker. Kena pajak. Oh, pajak banyak sana lagi. Udah. Kantor belum lewat. Ini.
libur panjang nasional. Tapi ya jadi pinter makin lama. Gua lupa lagi sekarang. Dengan pengalaman gua tahu. Ih, itu motor baris begitu. Kenapa aja turun? Dengan pengalaman gua tahu. Ih, itu motor baris begitu.